YouTube, let's go out and eat. Hari ini kita lagi di Bakso Bakso Moncrot Tebet. Iya, itu udah tiga. Bakso Moncrot Tebet. Lagi sama Tigor hari ini. Kita bungkus network full team. Hari ini kita lagi di Margo. Dan hari ini enggak dibungkus. Enggak dibungkus. Oh iya benar. Enggak dibungkus lagi. Jadi gue norak nih, baru beli kamera baru, baru beli mikrofon baru. Jadi gue hari ini banyak video yang enggak dibungkus ya. Iya. Tapi next time gue bakal bungkus lagi karena nama kita Bungkus Network. Jadi ya udah. Next time. Hari ini gue lagi mampir ke daerah Tebet karena memang rumah gue di Tebet untuk nyobain bakso moncrot. Bakso moncrot ini gue baru pertama kali nyobain lagi setelah sekian lama dan ternyata baksonya agak beda ya. Iya, yeah, dulu tuh kan dia punya kedai kayak nggak terlalu besar di depan ayam bakar Mas Mono. Terus dia kayak expand gitu lebih gede dan nggak cuma tempatnya yang gede. Baksonya juga gede banget. Porsinya juga gede banget sekarang. Lu bisa lihat baksonya di sini. Gue ada 3 jenis bakso di sini. Gue mau kasih lihat lo close up lagi. Ini yang unik ini satu ini, men. Bakso di dalam tomat. Iya, yeah, jadi warnanya kalau dari jauh kayak tomat sih. Kalau dari dekat kayak tomat juga. Iya. Yeah. Emang tomat. Emang tomat, emang benar. Iya. Oke, kita first bite dulu, tapi sebelum first bite kita harus baca doa dulu. Oke, baca doa dulu. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa menurut kepercayaan kita. Berdoa mulai. Baca udah selesai. Oke, kita first bite nih. Lu udah makan duluan? Gua udah makan duluan. Kenapa Tigor makan duluan? Karena dia nyampe duluan di sini. Karena dia nyampe duluan. Maaf, lapar soalnya, lapar. Lu apa dulu? Tomat dulu kali ya. Cheers. Oke. Cheers. Cheers. Panas kan? First bite. Oke. Gua sariawan sebenarnya. Satu hal sih, kurang cabai gue, kurang sambel. Kan bahasa gak pakai sambel tuh kayak kurang banget kan. Jadi gue akan nambahin sambel. Kayaknya kalau si Yudo stick to the original dia, orangnya. Enggak, men. Enggak. Ini bakso pecah banget. Oh pecah? Empuk banget, asli. Iya, empuk. Terus sama tomatnya karena dia direbus jadi lebih. Karena dia udah direbus jadi lebih lunak gitu kan. Yo. Jadinya gue ngunyahnya gampang banget dan tomatnya bener-bener gak ganggu. Bikin baksonya makin seger, asli. Kuahnya juga ada banyak daun sop ya, sama bawang goreng. Bawang goreng. Kita udah collab sama Enjoy aja, nah. Udah naik level, gue udah berani sambel. Lagi sambelnya gak beres-beres banget sih. Satu sendok langsung gue tambah. Sotoy gila. Ini orang ide banget ya. Kenapa masukin sih bakso ke dalam tomat? Gue gak ngerti motivasinya apa ya? Karena persaingan kuliner semakin banyak. Semakin ketat ya. Kita harus berinovasi. Oke. Okay. Dan ini bakso tomat, gue baru lihat nih. Bakso tomat. Bakso tomat. Gue minumnya jeruk hangat. Gue minumnya teh hangat. Jeruk hangat tanpa gula, men. Kenapa gak pakai gula, dok? Karena gue berusaha mengurangi gula, men. Gula itu ngaruh gak sih ke diet lo apa gimana? Ngaruh lah, cuy. Ngaruh ya? Gula tuh yang bikin gue gendut. Ilmiahnya apa ya? Oke, gue kurang gula, kurang garam, tapi untuk... Tapi ini gak salah satu cara lo juga kan buat ngurangin gula. Itu salah satu cara lo untuk menurunkan berat badan juga. Betul, ya? Betul, betul. Gula, garam. Makanya sebenarnya bagus tuh lo makan plain, men. Tapi gak enak. Tapi udah, kalau emang lagi program diet atau segimana ya, lo harus mengurangi. Lo harus bisa ngurangi kayak gula, garam, gitu-gitu. Emang pedih awalnya. Tapi lo bisa kayak gue, men. Turunnya. Banyak. Berapa kilo? 20. Gue sekarang 79, cuy. Wih. Dari 104.
kalau kalian pengen tahu dietnya gimana, nih, gue pernah janji sama mereka 5000 subscribers. Gue bakal ngasih tahu mereka diet gue sama olahraga gue di mana. Dan sekarang udah 5000. Udah 5000. Makanya minggu depan gue bakal bikin videonya. Lo stay tune terus ya. Stay tune. Ini ada bakso telur, cuy. Ini bakso telur belum sih? Gue dari tadi nggak nemu tuh bakso telur. Ini bakso apa nih? Dagingnya daging. Oh, daging. Oh iya bener, ini urat. Iya. Tapi bakso bukannya dari daging, cuy. Betul juga ya. Iya kan? Bilangnya coba bakso halus gitu, soalnya ini permukaannya halus. Urat tuh lebih rough gitu, lebih ada teksturnya. Kayak gak ada teksturnya gitu bang. Teksturnya kayak tahu. Saking halus ya. Halus. Saking halusnya jadi kayak tahu kan. Tapi tambah tomatnya pecah asli, gue ngomong. Tomatnya tuh bikin kecut-kecut, segar gimana gitu. Parah. Nih, Saudi sama Singapura hadir ya. Taiwan juga hadir, Taiwan. Taipei. Hongkong. Ada. Kemarin Taipei ini, komen. Hauce. Hauce katanya, enak kalau bisa Cina katanya. Hauce. Hongkong juga ada. Hongkong mungkin kangen bakso, nih mungkin bisa sambil makan apa yang dimakan, nonton video ini, barangkali rasanya jadi mirip bakso. Enjoy. Kebetulan di Jakarta nih lagi angin-angin kencang gimana gitu. Nambah nafsu makan untuk makan bakso itu makin kencang. Benar banget. Pas banget. Ini kalau mau nyari tahu di bakso ini nggak ada ya? Oh benar. Kurang biasa tahu. Kan bakso isinya ada tahu, ya kan? Tahu yang basah sama tahu yang coklat tuh. Ini nggak ada di sini. Jadi pure bakso. Temennya cuma soun sama mie kuning. Bihun cuy, bukan soun. Oh mihun. Itu mana ada yang komen, man? Apa? Sekarang gue gemukan bungkus goreng. Emang bener sih. Karena gue pengangguran udah kerja, men. Enggak, gue emang naik berat badan banyak banget. Iya, yeah. Hampir 5 kilo. At some point mungkin gue akan ketemu nih sama si Yudo di berat badan ini. Gue 74. Gue 5 kilo lagi dari lu berarti. Kalau kalian nonton channel kita dari awal, lo ngeliat evolusi kita berdua ya. Dari yang tampangnya kayak gimana gitu, ala-ala hebat. Yeah. Ya, masih ala ya. Sekarang dia bos, gue pengangguran. Gue hebat, coba. Waduh. Emang di sini ada karnival ya, kadang-kadang di Tebet. Yoi. Nice bet, my friend. Oh, udah anjir, gua udah. Lah si bangke gua nungguin lu. Bagi dua. Gua lupa. Petro. Gak apa-apa, lu kan makan udah banyak nih. Last bite. Cheers. Gila, satu hal yang gua suka dari bakso ini adalah baksonya effortless banget ngunyahnya. Setuju gak lu? Exactly. Gak terlalu butuh banyak tenaga buat lo ngunyah. Dan gak terlalu butuh banyak tenaga buat lo ngunyah. Intinya bakso ini tuh bersih banget sih, kalau gue bersih kan aku tipe ya, maksudnya kayak dikunyahnya enak, terus lemaknya nggak nyangkut di atas rongga-rongga mulut. Biasa kan ada tuh ya? Iya benar. Ada kayak yang nyangkut-nyangkut gitu. Nyangkut apa lemak-lemak gitu nih, nggak bersih banget. Tempatnya juga bersih banget, tempatnya juga enak banget, lega banget, dingin banget, gampang ditemuin. Cuman mungkin kekurangannya adalah susah parkir kali ya. Ya, karena lo akan bersaing dengan masyarakat yang ingin hangout di Tebet lainnya. Yui. Kan banyak kafe nih. Karena lokasinya itu benar-benar ada di daerah sibuk Tebet, yaitu Jalan Tebet Raya. Tebet Raya. Sibuk banget nih. Pokoknya di antara dekat Ayam Bakar Mas Mono, Alfa Midi, Komik Cafe, pokoknya sederetan itulah. Mas, bukan apa jam 9 sampai jam 9. 12 jam tuh ya. Nih Mas, jadi gua tadi barusan tanya Mas, bukannya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sekarang jam berapa, cuy? Alright guys, thank you guys for watching. Jangan lupa buat follow Instagram Bungus Network di @bungusnetwork, @lomomoto, @udouso, @raisarise. Kalian follow semuanya. Like, comment, dan share video ini buat ngasih tahu teman-teman yang lain kalau ada bakso yang mungkin ada yang banyak yang belum tahu. Mau kata buat makan bakso, lo kesini aja. Bungkus Gor, sign out. Gue juga sign out. Peace. Halo. Thank you. Akhirnya Bungkus Network udah 5000 subscribers. 5000. Ini 10.000 salah gue. 5000. Kita terima kasih banget sama teman-teman Bungkus yang udah subscribe dari awal. Ya. Dari yang subscribers kita masih 100.000. Siapa aja semuanya. Gue udah sebutin teman-teman Bungkus yang udah sering komen di kita. Sekarang kemarin gue kelewat satu orang, Alfi Rifki. Pokoknya banyak deh teman-teman Bungkus yang sering komen. Iya, Eleanor Lover. Eleanor Lover, lo kemana bro? Teman kita dari awal ya. Dari kecil ya. Alright, untuk memperingati karena kita udah 5000 subscribers dan sebagai rasa terima kasih kita sama kalian, gue pengen udang kalian makan bareng sama Bungkus Network. Wah, yoi.
mak kita makan bareng, kita nggak mau kalah sama channel lain ya. Ajak makan subscribers bareng kita juga, Ben. Yoi, kita juga karena, bisa. Yo, karena sharing is caring. Giri lagi. Giri. Apa kabar? Gampang banget. Kalau kalian pengen ikutan makan bareng sama Bungus Network, acaranya bakal diadain tanggal 18 Desember di WhatsApp Cafe Tanjung Duren. Karena bertepatan dengan hari gue bakal manggung di sana sama band gue. Kalian bisa cek event posternya di sini. Ya, itu dia. Bakal ada Alexa di sana. Jadi, mas, serius lo ada Alexa? Ada Alexa, cuy. Ada Alexa. Jadi lo sepanggung sama Alexa. Yo, yo. Opening act-nya. Jangan pernah. Buat kalian tinggal di daerah sekitar situ atau mungkin kalian cuma pengen nonton musik aja, kalian bisa datang ke WhatsApp Cafe Chapter Tanjung Duren tanggal 18 Desember. Sekalian gue bikin meet and greet kecil-kecilan di sana, gue bakal ngundang 3 dari teman-teman Bungkus untuk makan sama gue di sana. Kita bakal nge-vlog bareng di WhatsApp Cafe. Caranya gampang banget, gue enggak mau ngeribetin kalian. Cukup kalian follow Instagram Bungkus Network. Pastikan kalian udah follow Instagram Bungkus Network. Kalian posting screenshot momen-momen favorit kalian di Bungkus Network di semua video apa aja, terserah mau dari zaman gue masih gendut, zaman ada Tigor, zaman Reza pertama kali muncul, zaman gue ngapa-ngapain, zaman Yudha gua... sama yang satunya juga. Jaman gue masih mantan gue. Ya, kalian screenshot aja dan kalian post di Instagram dengan hashtag bungkus bareng. Tiga foto terkocak dengan caption terkocak akan gue hubungi via email. Nanti kalian bisa ikut makan bareng sama Bungkus Network, semuanya free of charge. Kalian datang sampai kenyang. Alright, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah dukung kita dari awal, di tengah sampai sekarang. Semuanya benar-benar gue appreciate banget. Gue nggak nyangka kita bisa sampai segini ya. Kalau kita lihat awal tahun ini kita masih suram ya, men ya. Wah, suram bro. Suram banget. Bulan 300 kayaknya ya? Enggak, ya, bulan Maret aja kita masih 150. Masa sih? Asli. Dan gue mohon maaf nih buat teman-teman yang ngefans banget sama Raisa kalau hari ini gue muncul di video. At least kalau kalian emang masih kangen sama Raisa, sama Raisa lo bisa cek video-video Raisa yang ada di bawah nih. Zaik. Tigor ini yang sekarang bakal operate Instagram Bungkus Network. Jadi kalau kalian follow Instagram Bungkus Network, kalian bakal ngobrol-ngobrol sama Tigor. Jadi yaudah itu aja, sampai ketemu di episode selanjutnya. And bye. Jangan lupa ikutan. Ya, kita makan bareng sampai ketemu di WhatsApp Cafe tanggal 18 Desember. Bye.